Semenjak ditinggal Sahwang, Siti live TikTok pagi ke malam, ngemis minta like. Semenjak ditinggal Sahwang pulang ke Taiwan, Sita Aisyah mantan TKI asal Karawang, Jawa Barat menghabiskan hari-harinya dengan siaran langsung di TikTok miliknya. Hal itu ia lakukan untuk menambah pundi-pundi uang dengan berjualan pakaian dan sepatu di TikTok. Jika diamati, Siti ternyata bukan hanya berjualan saja, ia juga memiliki tujuan lain saat siaran langsung. Wanita yang tengah merindukan Sahwang itu ternyata ingin mencapai 1 juta like di TikToknya. TikTok atas nama akun queen03_78 digunakan Siti untuk melakukan live TikTok. Bahkan pada malam hari pun Siti masih siaran langsung. Dalam siaran langsungnya yang ditonton oleh puluhan orang, Siti kerap kali meminta like. Sambil mempromosikan dagangannya, terkadang ia meminta penonton untuk like. Tap-tap, ayo tap-tap. Ternyata setiap hari dan setiap saatnya ia melakukan live TikTok tidaklah menggunakan wifi, namun ia menggunakan kuota pribadi. Hal itu dikatakan saat live TikTok pada Jumat 18 Agustus 2023 malam. Salah satu penonton menanyakan Siti menggunakan wifi atau tidak saat live TikTok. Siti pun langsung menjawabnya, nggak pakai kuota, kata Siti. Menurutnya, beberapa waktu lalu ia sempat live TikTok hingga pukul 2 waktu Indonesia bagian barat. Tidur bangun, langsung live lagi. Tak lama setelah ia menjawab hal itu, lampu rumahnya pun mati. Ruangan tempatnya melakukan live TikTok seketika gelap gulita. Siti mengatakan bahwa token listriknya rumah habis. Namun bukannya beli token listrik, ia malah terus melanjutkan live TikTok sambil gelap-gelapan. Selain itu, pada awal dagang di TikTok, Siti menjual baju bergambar wajah Sahwang. Ternyata baju Sahwang itu laris, banyak dibeli oleh orang dari berbagai wilayah. Setiap harinya ia menjual baju tersebut melalui siaran langsung TikTok. Bahkan beberapa waktu lalu, baju bergambar wajah Sahwang itu ia ubah. Desain terbarunya adalah baju bergambar Queen anak bungsunya dengan Sahwang. Baju itu laris dan bisa dipesan terlebih dahulu atau PO. Malah Siti juga mencantumkan nomor telepon pribadinya di bio TikTok miliknya. Saat ini like pada siaran langsung TikTok Siti baru mencapai 300 ribu. Sedangkan ia ingin like itu mencapai 1 juta.